Hai positive people Kita akan menunjukkan setelah pengajaran kita dalam Matius pasal 25 Kali ini kita mengambil ayat 18 sampai 30 Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Ayat 24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu Dan berkata tuan Aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan, maka jawab Tuhan itu: "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa Aku menuai di tempat di mana Aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Aku tidak menanam." Karena sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang punya sepuluh talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai kepada yang akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai apapun juga Yang ada padanya akan diambil daripadanya Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Diceritakan dalam perumpamaan tentang talenta, ada satu orang tuan memiliki tiga orang hamba. Hamba yang pertama diberikan lima talenta, hamba yang kedua diberikan dua talenta, dan hamba yang terakhir diberikan satu talenta. Tuan itu mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka tidak ada yang menerima lebih atau kurang daripada yang sanggup ia kelola. Jadi, kalau ia gagal dalam tugas, alasannya tidak mungkin karena ia kewalahan. Dan sebenarnya, tidak perlu pakai alasan iri hati dengan teman yang lain. Karena Tuhan itu memberikan yang terbaik kepada setiap hamba-hambanya. Sesuai dengan kesanggupannya. Sekalipun hanya cuma satu talenta. Satu talenta beratnya 34 kilogram atau dinilai sekitar 6000 dinar. Kalau kita rupiahkan sekarang menjadi 420 juta rupiah. Bukan sesuatu yang kecil. Sekalipun satu talenta nilainya cukup besar. Talenta bicara tentang kemampuan, karunia, potensi, skill, kekuatan. Jadi, Tuhan mau untuk setiap orang yang dipercayakan kemampuan untuk dikembangkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa hamba yang punya satu talenta ini gagal Mengembangkan talentanya Dibandingkan dua hamba lain Yang berhasil melipat gandakan talentanya Jawabannya adalah satu Yaitu malas Ciri-ciri orang malas suka menunda Tidak segera melakukannya Hamba yang punya satu talenta itu tidak segera menjalankan Kata menjalankan itu artinya mengembangkan melipat gandakan to cultivate mengeluarkan yang terbaik hamba yang punya satu talenta itu betul pergi tapi menggali lubang dan mendiamkan talentanya di dalam tanah beda dengan hamba yang punya lima talenta dalam Matius pasal 25 ayat belas segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta di sini kita bisa melihat keberhasilan hamba yang punya lima talenta ada kata segera pergilah ia menjalankannya. Artinya hamba itu tidak ada kata menunda untuk mengerjakan. Begitu tuan itu pergi segera dia melaksanakan tugasnya. Menunda itu kenikmatannya sementara. Tapi harga yang perlu kita bayar sangat mahal. Dalam kehidupan ini sebenarnya sadar atau tidak sadar bahwa kita disibukkan dalam dua hal. Yang pertama, Anda sibuk, prepare yourself, mempersiapkan diri. Yang kedua, Anda sibuk, repairing yourself, memperbaiki diri. Orang yang sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang keberhasilan datang dalam hidupnya, tapi orang yang tidak sibuk mempersiapkan diri atau orang yang malas akan membuka pintu peluang kegagalan datang dalam hidupnya. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk. Memperbaiki usahanya kembali, memperbaiki keuangannya kembali, memperbaiki kesehatannya kembali, memperbaiki rumah tangganya kembali. Jadi, kita bisa melihat di sini: seseorang gagal bukan karena orang itu bodoh, seseorang gagal karena orang itu malas mempersiapkan diri, seseorang berhasil bukan karena orang itu jenius, seseorang itu berhasil karena ia rajin mempersiapkan diri. Orang rajin cenderung berhasil. Orang yang malas cenderung kurang berhasil. Itu sebabnya jangan pernah sekali-kali kau menunda. Menunda belajar membuat kita bodoh. Sebetulnya guru udah beritahu minggu depan ada ujian. Kita nggak langsung mulai belajar. Kita main, kita santai, kita relax, kita nonton, kita main game, kita enjoy dengan dunia maya kita satu malam sebelum ujian baru kita belajar. Gimana kita bisa mendapatkan nilai terbaik kalau persiapan kita cuma satu malam sebelumnya? Ingat, iman tanpa perbuatan mati. Jadi belajar sama berdoa adalah satu kesatuan. Berdoa dan belajar merupakan mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Jadi suatu kali ada seorang anak muda datang sama saya dan berkata, "Pak, tolong doakan besok saya ujian biar saya dapat nilai terbaik. Saya ngomong sebelum saya berdoa apakah kamu sudah belajar? Dia menjawab belum. Saya berkata saya mau doain kamu, saya mau puasain kamu tetap aja doa saya nggak ampuh karena iman tak berbulan mati. Jadi saya nggak mau berdoa buat kamu, mau pulang dulu ke rumah. Ini nomor telepon saya. Begitu kamu udah belajar kamu hubungi saya, saya segera mendoakan kamu. Begitu, memang begitu mekanismenya. <laughs> Amsal pasal 18 ayat 9 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Wow. Jadi orang yang malas belajar, orang yang malas melakukan tugasnya sama buruknya dengan orang yang merusak. Jadi orang malas itu merusak apa yang ada di tangannya. Menghancurkan apa yang dikerjakan. Jadi kalau kita nggak mau hancur, kalau kita nggak mau gagal, yang kita lakukan jangan nunda belajar. Apalagi pengetahuan tiap hari berkembang dua kali lipat kalau kita nggak pernah baca, kalau kita nggak pernah mendengar, kalau kita nggak pernah merenung, kalau kita nggak pernah dapat informasi, kalau kita nggak pernah untuk terus tek Kun konsisten untuk menambah pengetahuan maka kita kan ketinggalan karena yang canggih kemarin hari ini belum tentu canggih yang jaya lalu yang hari ini belum tentu jaya karena akan terus berkembang pengetahuan saya dulu suka komputer tapi karena saya udah nggak upgrade lagi saya nggak ngikutin lagi saya sekarang ketinggalan dengan orang-orang yang terus mengikuti tentang zamannya komputer berikutnya menunda bekerja membuat kita miskin. Sebetulnya ada orang miskin di dunia Yang ada adalah orang malas Amsal pasal 10 ayat 4 Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Orang malas akan jatuh miskin Orang rajin akan menjadi kaya Jadi sebenarnya Orang ini belum miskin Tapi karena dia malas jatuh miskin Sebenarnya orang ini belum kaya Tapi karena rajin jadi kaya Jadi sekalipun kita ini Kristen Kita ini rajin berdoa tapi kalau kita malas, pasti nggak kaya. Beberapa daerah yang mayoritas kandung Kristen, mereka hidup di bawah garis kemiskinan, simpel sederhana, karena mereka malas. Sekalipun kita berasal dari keluarga berada, kita mungkin punya orang tua yang cukup mampu. Tapi again, sekalipun perusahaan itu diserahkan sama kita, kalau kita malas untuk mengelolanya untuk bekerja Maka perusahaan itu akan rugi Dan pada akhirnya akan pilot dan bangkrut Berikutnya Menunda waktu membuat kita terlambat Coba anda nunda untuk Bangun pagi Esok hari Pergi ke tempat pekerjaan Membuat saudara terlambat sampai tempat pekerjaan Ketika anda terlambat satu kali anda ditegur Anda terlambat dua kali anda ditegur lebih keras Anda terlambat tiga kali anda terima SP1 Memang SP1 tidak memecat Anda Tapi kalau Anda terima SP1 Maka Anda tidak punya hak Tahun depan untuk naik gaji Anda tidak punya hak Untuk naik posisi Di tahun depan Jadi jangan salahkan perusahaanmu Atau pemimpinmu Kenapa Anda gak naik gaji Atau kenapa Anda gak naik posisi Karena Anda suka menunda Untuk berangkat tempat pekerjaan Lebih baik kita lebih awal Setengah jam Nyampe dari pekerjaan daripada kita terlambat kalau kita janjian sama orang Jepang jam 4 sore dia pasti akan datang setengah 4 atau jam 3 karena bagi orang Jepang lebih baik dia menunggu daripada terlambat nah kenapa sering kali kita bikin alasan karena kita tidak mau bayar harga untuk datang lebih awal udah tahu Jakarta macet udah tahu kota kita macet ya kita nggak ada alasan lagi datang lebih awal coba kalau anda menunda untuk berangkat ke bandara Mengakibatkan Anda ketinggalan pesawat Akibat Anda ketinggalan pesawat Anda harus beli tiket penerbangan berikutnya Yang notabene kalau Anda beli tiket penerbangan di airport Tidak ada harga promo Anda akan dipukul dengan harga yang tinggi Akibatnya Anda kehilangan waktu dua kali lipat Anda kehilangan uang dua kali lipat Menunda itu kenikmatannya memang sementara Tapi harga yang kita perlu bayar sangat mahal Berikutnya Menunda melakukan kehendak Allah Penyesalan sumber hidup Yusuf, ketika baru saja datangnya sama orang-orang majus dari timur memberikan persembahan kepada Baby Yesus, emas kemenyan dan mur, dan setelah itu orang majus segera pergi kembali ke daerahnya. Yusuf beres-beres karena dia saja baru saja memberikan hospitality kepada orang-orang majus tidur baru tengah malam, tapi jam pagi-pagi betul hari masih gelap, mereka Tuhan datang dan berkata kepada Yusuf segeralah. Berangkat dari Betlehem ke Mesir, sebab Raja Herodes akan membandel anakmu. Yang saya salut dari Yusuf, sekalipun dia kurang tidur, masih lelah. Dia membangunkan istrinya, dia beres-beres, dia angkat baby itu dan dia berangkat dari Betlehem ke Mesir. Perjalanan dengan onta, bukan dengan pesawat pribadi, bukan dengan pesawat komersial, bukan dengan kendaraan bermotor, dengan onta. Panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kebasan dan perjalanan 500 kilo dari Bethlehem ke Mesir. Bukan perjalanan yang cepat, memakan waktu panjang, udah beban mental. Tapi saya belajar Yusuf, dia segera berangkat malam hari itu juga. Subuh-subuh itu juga dari Bethlehem ke Mesir. Seandainya Yusuf menunda untuk berangkat esokannya, pasti Her Raja Herodes sudah datang dan membunuh baby tersebut. Menyesal seumur hidup. Jadi, hari ini kalau Tuhan sudah bicara sama kita, kalau pemimpin mempercayakan tugas Kalau Tuhan memberikan pada kita kemampuan Mari kembangkan Jangan tunda Mumpung di masa pandemik Ada begitu banyak waktu Untuk kita mengembangkan talenta kita Ada begitu banyak waktu Untuk kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita yang sudah dipercayakan Jangan sampai pemimpinmu mempercayakan work from home Bekerja di rumah Tapi kita nyuri-nyuri waktu bermalas-malasan. Akibatnya saudara nanti akan kehilangan pekerjaan dan menyesal di kemudian hari. Sama seperti hamba yang punya satu talenta ini. Dalam Matius pasal 25 30, talentanya diambil daripadanya dan dicampakkan hamba itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan sudah mempercayakan kita hidup di planet ini. Dan dia akan datang segera. Dia merindu untuk setiap kita sebagai anak-anaknya untuk mengembangkan talentanya. Sehingga ketika kita ketemu sama Tuhan, talenta kita sudah berlipat kali ganda. Saya berdoa agar setiap saudara dari nanti menjadi something, zero jadi hero, minus jadi surplus, dari sedikit jadi banyak, dari kecil menjadi besar. Tuhan Yesus memberkati. Duka-duka perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.